Halo semua, gue Yozora. Hari ini gue mau ngabisin tiket gacha karena minggu ini ada event rekrutmen nih, kalian lihat sini nih. Ini saat yang paling tepat buat gacha, guys. Karena di event ini kita bisa dapetin banyak hadiah nih sesuai dengan jumlah kita gacha. Mulai dari 10 sampai 1100. Ini munculnya cuma 500 ya, karena gua belum gacha. Biasanya kalau kita gacha 150 kali ya, nanti dia kebuka yang 700, 900 sama yang 1100. Nah, gachanya harus pakai tiket yang kuning, guys, sama yang limited. Tapi ini saran aja ya, teman-teman. Kalau kalian mau main di event ini, usahain kalian punya tiket minimal 900 lah. Kalau ada 1100 ya bagus ya kan. Kalau nggak ada, minimal 900. Karena di 900 kita dapat gini hybrid, bola yang biru tuh, tau kan. Nah, itu fungsinya buat upgrade hero SSS manapun. Jadi worth it banget lah buat dikejar. Kalau kita ngabisin 1100 tiket, kita dapat prototype merah. Itu juga lumayan sih ya kan, karena kalau kita lengkap kan statusnya juga lebih tinggi kan, prototype merah. Nah, kalau kalian punya di bawah 900 tiket, kalau saran gua sih mendingan di-keep dulu, nunggu event selanjutnya. Karena selama ini gua main ya, event ini lumayan rutin datangnya, jadi kalian nunggu pun gak bakal nunggu lama gitu buat nanti bisa main lagi di event ini. Udah gitu jarak antar eventnya juga gak jauh, jadi mending sabar. Yang penting dapat hadiahnya bagus, daripada gacha dikit-dikit hadiahnya kalau yang masih rendah-rendah gini kan nggak terlalu berharga ya, nggak terlalu bagus. Jadi mending sabar sampai tunggu 900. Oke, sekarang kita masuk ke halaman rekrutnya, guys. Ini udah di halaman rekrut. Kita gas kartu yang kuning dulu ya, guys ya, yang advance. Nah, di tiket kuning ini nih, gue rencananya gue mau ngincer si Aniruda nih, karena kita bisa dapat Aniruda kan dari sini. Bisa dapat Aniruda lumayan SSS buat koleksi. Oh ya nih, sedikit tips buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Kalau kita mau ngincer Aniruda, guys, usahain wishlistnya nih ini kita kosongin. Kenapa? Karena kalau kita kosongin, chance buat dapat Aniruda itu bakal lebih gede. Nih gue tunjukin ya sekarang ya. Ini kan posisi kosong nih, nggak ada hero yang gua taruh di wishlist kan. Nah, kalau kayak gini, ini kita lihat chance-nya ya. Confirm. Nah, chance-nya ini 0,50% buat dapetin Aniruda. Kalian lihat ya, chance yang lain kecil-kecil kan. Yang paling tinggi cuma si Sabriel nih, yang di elite ya. 0,20%, yang lain di bawah itu semua. Anirudanya 0,50%. Nah, sekarang gue coba nih kalau gue isi wishlistnya ya. Anggaplah gue isi asal-asalan deh. Nah, kalau gue isi full nih, yang tadi gue tandain naik kan jadi 0,40%, tapi si Anirudanya turun jadi 0,34%. Nah, jadi kalau kalian ngincer Aniruda nih kayak gue hari ini dikosongin dulu aja nggak apa-apa. Jadi chance Anirudanya lebih tinggi, tapi chance buat dapet hero-hero beginiannya tuh jadi kecil banget. Jadi cuma kayak 0,11 tuh, 0,12. Oke, kurang lebih gitu, guys. Nah, udah ya basa-basinya. Kali ini gua langsung gas summon, oke? Rekrut 10. Gua mau summon 600 tiket kuning, guys. Semoga dapat banyak Aniruda ya. Fooder semua, guys, isinya nggak apa-apa. Buat tumbal. Bentar lo. Nah, ini harusnya dapat elite nih. Mudah-mudahan Aniruda. Poluno, guys. Nggak kepake, nggak apa-apa lah. Skip-skip aja lah. Hercules, lumayan Hercules 1, guys.
Dapat Aniruda satu lumayan. Tadi dapat Aniruda, ini Aniruda satu, tadi Hercules sama Poluno ya guys. Kita gacha lagi. Gacha terus. Fodder lumayan lah, fodder ungu. Buat tumbal. Wih, dapat Serena. Serena udah lama-lama mentok ya, guys. Serena dari mana aja dapat, soalnya nanti dari eventnya dapat juga. Laba-laba. Order lagi. Ada berapa nih kita? Ada 130 guys. Sama ini 140. Dapat Valvea. Di 150 dapat Valvea kita. Apa udah 160 ya? Ntar gue cek dulu guys. Udah 170 guys ternyata. Kita gas lagi 180. Zongmu lo. Wih, oak coy. Oak GG nih buat jadi tanker. Ini buat ngulur waktu kalau ngelawan emang guys pakai oak. Gas rekrut 10. Wih, lumayan nih, fodernya banyak, hijaunya cuma satu, mantap. Penuh-penuhin tas. Udah keberapa nih? 210 ya, 210. Ayo dong Aniruda. Nabila Syakib anjir. Lumayan lah, ada bornya. Bor juga GG loh, stone-nya banyak. Jangan dianggap remeh guys. Gas lagi. Tapi gue baru dapat Aniruda satu loh, padahal udah di bikin chance nya jadi lumayan tinggi. Apa nih dapat Ornn? Ornn gue nggak make, jago. Jago kalau yang make NPC doang jago. Kalau kita yang pake, Peleo, untung nggak pakai R. Kalau pakai R, Pereo. Dua biji lagi. Namanya juga Peleo ya. Oke. Oke, lanjut. Aniruda nih belum keluar nih Aniruda. Baik, udah sih satu. Jericho. Folder semua nih. Inceran gue baru dapat satu guys. Wih, yang kedua Aniruda. Ini berarti udah pas 300 ya. 300 lagi guys, setengah jalan. Folder lumayan ungu. Nu guys, gue beli aja lah, jangan ke orang kismin. Wah, udah mati nyesek, goceng, diamond bangke. Malah dapet sampah lagi. Ornn lagi guys, udah 2 biji ornnya. Biru-biru. Lanjut lagi, kita rekrut lagi. Wih, 10 nol lagi, 2 biji. Makin banyak aja hero yang gak guna. Wih, Hercules ini ya, tadi ya gue merasa deja vu anjir. Abis 10 nol Hercules, terus ini Serena nih. Folder ungu, lumayan lah. Oak lagi, dapat 2 oak udah guys.
Eh, udah penuh. Gua bersih-bersih dulu ya, guys. Nanti gua langsung gua sambung lagi, oke? Okay? Oke, okay, guys, selesai bersih-bersih slot. Sekarang kita gas lagi. Ini berarti udah berapa nih, guys? Kita cek dulu ya. Udah 400, guys. 200 lagi buat yang kartu kuning, oke? Okay. Anirudanya baru dapat 2 nih. Order mulu. Valvea lagi, guys. 2 biji jadinya Valvea. Valvea 2, Niruda 2, Hercules 2, Poluno 2, Oak 2, Orn 2. 2-2 semua dah. Folder. Lumayan. Terus Aniruda lagi, guys. Dapat 3. Udah 3 nih kita dapatnya, guys. Mantap. Dari 480. Mudah-mudahan bisa immortal, guys, dari kartu kuning. Karena Aniruda gua baru merah, guys. Hercules lagi, guys. 3 biji udah. Maunya ingin Aniruda, paling chance-nya jauh loh. Nah, scam lagi aja nih gua nih. Sama Eternal. Eternal scam. Kuite, Kuite. Kuite 1 biji. Oke lah, lumayan buat tumbal. Oke, okay, guys, nih 40 lagi ya, berarti ya 40 kartu kuning lagi. Bisa gak dapat Aniruda lagi? Sekali lagi. Ayo dong. Karmau sama Omar sama-sama gak kepake sih kalau sama gua. Gua gak suka hero AoE, guys. Kecuali look ya, look yang bagus. Kalian lain kayaknya biasa aja gitu. Terakhir, ha. Lumayan lah 3 Aniruda, guys. Aduh, lagi serak nih, gak enak. Oke, itu tadi, guys. Gua udah habisin 600 tiket kuning. 600 tiket kuning ini totalnya gue dapat 3 Aniruda, 3 Hercules, 2 Poluno, 2 Valvea, 2 Oak, 2 Orn, 1 Serena, 1 Bor, 1 Kuite, 1 Karmao, dan 1 Omar. Sekarang gue mau ngegas tiket limited, guys. Oh iya, sebelumnya gua bersih-bersih tas dulu deh, guys, ya. Bentar, oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, guys, gua udah bersih-bersih. Sekarang slotnya bisa muat banyak lagi. Sekarang gua mau ngegas limited card. Nah, untuk limited card ini, gua ini walaupun katanya nanti next update bakal ada prototype baru buat gua new. Nah, buat pangmat sih sebenarnya, tapi gua tetap kayaknya gua nggak bakal gacha Guan Yu karena di sini gua ngelihat Mas Rani lebih menarik ya. Gua ngincar Mas Rani soalnya karena Mas Rani gua masih unyu-unyu, guys, masih ungu nih, malu-maluin, guys. Makanya gua summit kalah, guys, cuma ranking 26, guys, di cross server, nggak masuk ke summit arena. Nah, makanya ini mudah-mudahan 300 tiket bisa dapet Mas Rani, mudah-mudahan sampai immortal, guys. Oke, kita langsung gas aja. 10 rekrut, terlalu bener kan nih Mas Rani. Oke, guys, chance nya 1,66. Gaskan.
Ayo dong, Mas Rani. Puluh pertama, Mas Rani, pertanda baik guys. Ini mah jangankan Immortal 0, Immortal 5 juga nggak bakal bisa. Are you serious? Lanjut 40 nih, ke 40. Aduh, Mas Rani lagi. Oisa guys. Oh nggak apa-apa, bagus. Oisa sekarang tuh udah di buff guys, jadi keras banget. Jadi mungkin bakal berguna kalau udah gua up. Sekarang sih gua belum up X weaponnya ya. Tapi rencananya bakal gua up karena jadi lebih alot dia. Damage reductionnya banyak, jadi berguna. Nggak apa-apa, oke, lumayan daripada Murpiro. Yang penting jangan Murpiro guys, nggak kepake gua. Oak, lumayan oak lagi aja. Tadi oak sini, oh. Berarti gue dapat oak, udah berapa? Ada 3 gue dapat oak. Mas Rani di 90-90 dapat 2 guys. Lumayan lah, daripada lu manyun. 110. Rani lagi nih, 120. Oisa lagi guys. Gak apa-apa. Yang penting gak Murpiro. Nah nih, 150 Mas Rani. Oak lagi, 2-2-2. Mas Rani 2, Oak 2, Oisa 2. Gaskeun, masih ada 150 lagi. Jangan menyerah. Ayo dong, ini harusnya Mas Rani dong. Kan Mas Rani kan. Ini Mas Rani lagi nih. Ini kenapa Mas Rani guys? Karena udah 80, dia pasti dapet SSS yang kita mau. Udah 80 gacha kan. Nah, ini yang ke-90 berarti kan selisih 30 bisa dapat elite lagi. Mudah-mudahan Mas Rani lagi. Murpiro. Gak diundang Anda. Kenapa Anda datang? Mas Rani. Ini udah 210. Ih, dia lagi loh. Nggak diundang, datang mulu. Ih. Scamnya mulai jalan nih, kayaknya gua rasa. Ini berarti 240. Oh, ini Mas Rani nih. Mas Rani guys. Seperti Immortal berapa sih? 7 ya? Aduh, gue masih kurang banyak dong. Gak apa-apa. Ini di antara 60 masih dapat lagi guys. Mas Rani. Ani. Lima guys dapat Mas Rani, mantap. Dari 270 dapat 5, boleh lah. Yang terakhir nih, yang 30 nih, 10 terakhir nih kan pasti ungu. Mas Rani lagi guys. Ya boleh lah, lumayan lah look. Cuma gue belum siap upgrade-nya aja, belum ada bahannya. Selesai ya guys, abis nih 300 tiket, udah kosong tiket gue. Total semua gue dapet 5 Mas Rani,
3 Murpiro, 2 Oisa, 2 Oak, dan 1 Look guys. Sekarang waktunya kita evolve Mas Rani. Tunggu. Sebelum itu kita ambil hadiahnya dulu guys, lumayan nih tuh. Tuh kalau 1100 guys dapat ini guys. Elemen kelima. Cuma gua gatel orangnya, enggak bisa nunggu gua sampai 1100. 900 gua gas. Tapi kalau kalian kalau mau 1100 mending 1100 terserah dah, bebas. Yang penting jangan masih gope udah digas gitu, masih 500 digas jangan. Sabar aja guys. Sabar, hadiahnya lebih banyak. Oke, gua klaim-klaim dulu ya. Lumayan nih dapat diamond. Diamondnya juga lumayan banyak. Dapat tiket lagi 10. Serena lagi aja. Volvea. Equip tidak berguna. Ini apa? Bolehlah, lumayan lah. Guan Yu. Billy. Nah, ini nih 900 Genie Hybrid GG. Ambil. Oke guys, sekarang kita evolve dulu ya Mas Raninya. Kita evolve Mas Rani tadi dulu. Ini kalau nih Malaysia kalau habis event recruitment guys, begini nih, banyak sampah. Tasnya udahlah bodo amat. Kita confirm aja. Nah, sekarang kita mau Mas Rani dulu ya, Mas Rani. Mas Rani gua update. Sekarang waktunya kita upgrade Mas Rani guys. Mas Rani, wih ada banyak nih, ada 5. Sama hybrid 2 ya, dapatlah ya immortal. Gas. Julung-julung jadi tumbal. Tumbalnya habis, gue bikin dulu, gue masak dulu tumbalnya. Menu-menuin tas doang nih sebenarnya nih tumbal nih. Masalahnya gue bisa immortal guys. Udahlah immortal stop dulu. Sekarang Aniruda. Aniruda dapat 3 nih, lumayan. Bisa gak nih Aniruda gue jadi immortal guys? Kayaknya sih jauh banget lah. Ini mah paling legend. Legend 2 lumayan lah. Aduh salah. Ya gua nggak ada. Gua buka ini dulu guys. Buka shard dulu, buka shard. Kita buka shard buat jadi tumbal.
Oke guys, Anirudhanya Legend 2 lumayan lah. Daripada enggak. Terus apa lagi nih yang kita mau mau evolve? Udahlah, itu aja dulu guys. Video gua kali ini kayaknya gua akhirin di sini. Gimana kalian gacanya? Hoki apa enggak gacha hari ini? Kalau kalian suka video ini, tolong di like guys, di share dan di subscribe. Ketemu lagi sama gua di video gua selanjutnya. Bye.